dari segi kedudukan keuangan negeri pada tahun 2015 yang lalu, sekali lagi kita telah mencapai surplus ataupun lebihan dengan lebih daripada 7 juta ringgit. Ya. Dan walaupun dengan lebihan yang kecil, tetapi seperti biasa, jangkaan kita iaitu kita mempunyai defisit. Tapi berkat daripada pengurusan keuangan yang baik dan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh jabatan-jabatan khususnya di peringkat PTG, pejabat-pejabat tanah, jabatan hutan dan lain-lain lagi melalui sumber-sumber kenaan bayaran yang kita perolehi, dan ini memberikan satu pulangan yang baik kepada kerajaan. Meskipun seperti yang kita sedia maklum, keadaan ekonomi pada tahun 2015 yang lalu, khususnya selepas suku tahun kedua, tidak begitu memperansangkan, dan namun kerajaan Perak masih lagi dapat mengekalkan dari segi prestasi sumber hasil kerajaan negeri yang begitu baik, dan masih lagi mengekalkan prestasi lebihan. Dan ini merupakan satu kejayaan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota-anggota kerajaan yang bersungguh-sungguh memastikan agar sumber hasil negeri dapat kita kutip dengan kadar lebihan ini.